Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat juara? Hari ini kita sudah ada di bulan Agustus. Itu berarti ada momen besar yang akan dirayakan oleh negara kita, yaitu momen kemerdekaan. Nah, kira-kira anak milenial tahu nggak ya makna kemerdekaan itu apa? Dan kira-kira mereka tahu nggak ya siapa saja tokoh yang berperan dalam proses proklamasi tanggal 17 Agustus tahun 1945? Mau tahu jawaban mereka? Ini dia. Bebas dari penjajahan. Bebas dari bucin. Kemerdekaan itu kita sudah bebas dari penjajah dan kita juga harus meneruskan perjuangan para pejuang terdahulu. Bel pulang sekolah. Menurut saya, merdeka itu kita meneruskan perjuangan para pahlawan. Hari kebebasan dari penjajahan. Penjajahan kayak Belanda, Jepang, dan lain-lain. Kemerdekaan itu menurut saya ketika orang asing tidak menjajah negara kita lagi, maka negara itu akan merdeka. Kalau menurut saya merdeka itu ketika saya melihat mendapat pelajaran yang saya sukai aja itu udah merdeka banget. Enggak tahu dah. Siapa ya? Ada Sayuti Melik, terus Fatmawati. Terus enggak tahu lagi deh siapa. Muhammad Yamin, Muhammad Hatta, terus Boyamin. Kurang tahu deh. Nah, sahabat juara, itulah jawaban sebagian anak milenial tentang makna kemerdekaan. Kira-kira makna kemerdekaan menurut founding father kita seperti apa ya? Kita langsung tanya saja kepada ahlinya. Oke, sahabat juara, seperti apa makna kemerdekaan di mata para founding father kita? Nah, coba kita simak ya, sahabat juara. Yang pertama, menurut Soekarno, ya. Soekarno, sang proklamator, berpendapat bahwa kemerdekaan itu adalah sebuah jembatan emas. Nah, berbeda halnya dengan Muhammad Hatta, ya, rekan yang juga menemani Soekarno dalam proses proklamasi. Muhammad Hatta berpendapat bahwa Indonesia merdeka tidak ada gunanya bagi kita apabila kita tidak sanggup untuk mempergunakannya, memenuhi cita-cita rakyat kita, yaitu hidup bahagia dan makmur dalam pengertian jasmani dan rohani. Ada juga salah seorang tokoh Islam yang bernama Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Dia mengatakan bahwa hubbul watan minal iman, cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Ada juga tokoh yang mengatakan merdeka 100%, yaitu Tan Malaka. Jadi dari pendapat-pendapat para tokoh tadi, kita bisa simpulkan bahwa kemerdekaan itu adalah suatu proses menuju, ya, proses awal, at the beginning, untuk menuju kesejahteraan selebihnya. Nah, perjuangan founding fathers kita belum selesai, sahabat juara. Perlu ada upaya produktif untuk meningkatkan mutu bangsa kita, agar bangsa kita menjadi bangsa yang mandiri dan mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain yang ada di dunia. Sahabat juara, sebenarnya gimana sih proses pembacaan naskah proklamasi tanggal 17 Agustus tahun 1945 itu bisa terjadi? Dan siapa tokoh-tokoh yang berperan di balik itu selain Soekarno-Hatta tentunya? Nah, kita coba simak ya. Ada beberapa runtutan ya, cuma akan kakak ambil hal yang paling penting. Di antaranya adalah ada peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok itu terjadi setelah Jepang mengalami kekalahan tanggal 15 Agustus. Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa penculikan Soekarno-Hatta untuk menyatukan visi-misi terkait masalah waktu pelaksanaan proklamasi. Setelah itu ada juga penyusunan naskah proklamasi yang dilakukan di rumah Laksamana Maeda Tadashi, sahabat juara. Dengan ada 3 orang tokoh konseptor, yaitu Ahmad Subarjo, Soekarno, dan Hatta. Setelah naskah proklamasi selesai, kemudian diketik dan diedit oleh tokoh bernama Sayuti Melik. Dan kemudian ditandatangani oleh Soekarno-Hatta atas usulan dari tokoh bernama Soekarni. Itu terjadi pada tanggal 16 Agustus tahun 1945. Esoknya tanggal 17 Agustus, naskah proklamasi siap dibacakan. Dibacakan di rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan. Nah, tokoh pembacanya adalah Soekarno dan Hatta. Kemudian ada juga upacara bendera, yang bertugas mengibarkan bendera adalah Suhut dan Latif Hendraningrat, serta yang mengabadikan peristiwa proklamasi itu adalah Frans Mendur. Nah, soal-soal ini juga sering muncul, sahabat juara, di soal UTBK. Misalnya peristiwa Rengas Dengklok, tokoh-tokoh yang berperan itu juga muncul di soal UTBK. Seperti itu, sahabat juara. Nah, sahabat juara, itulah tadi jawaban tentang makna kemerdekaan menurut para pendiri bangsa kita.
juga para tokoh yang berperan dalam proses proklamasi tahun 1945. Semoga kita bisa mengisi kemerdekaan ini dengan baik dan juga bisa meneruskan cita-cita para pendiri bangsa kita. Sampai ketemu di video yang lainnya. Salam juara, merdeka!